Iya, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah ya bagi kita. Dan ini beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu di WA itu membicarakan ini. Dan hari inilah terjadilah. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rakyat dan ingin memperkenalkan pemuda Lusura. Jadi salam pemuda Lusura dengan semangat Pancasila, di bawahnya berani karena benar, itu adalah filosofinya namanya. Baik, kita mulai. Salam pemuda Lusura. Salam Pancasila, berani karena benar. Terima kasih, sudah. Matur nuwun, Bos. Ini adalah hal yang sangat bagi karena 31 kecamatan ya. Iya, benar-benar terwujud ya. Ini bukan hal yang mudah. Kita bisa melaksanakan, sekali lagi tepuk tangan. Mohon izin untuk Sekretaris Umum Pengurus Pusat, Sekretaris Tim Penjaringan untuk maju ke depan. Untuk Bapak Ibu bisa tetap untuk jaga jarak. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Anda. Jalan-jalan. Oh ini. Ini minta tolong ke belakang. Ya, tiga barisan ini. Ya. Ini karena ini kita bersyukur ya bisa berkumpul di sini. Cuma tetap ya protokol kesehatan. Minta tolong, nyuwun tolong sing loro kok sampean dhewe. Bukan orang lain ya, sebelah Anda tidak tahu sehat atau tidak. Jadi minta tolong. Terima kasih. Udah, yuk kita lanjut prosesi. Pengurus Pusat Pemuda Lusura, Bapak Muhammad Taufan Kasianto, Esko. Silakan yang berkenal dengan Cak Taufan. Keputusan nomor skep garis miring 08 garis miring PBSR strip PUS garis miring 9 Romawi garis miring 2020 tentang pengesahan ketua, sekretaris dan bendahara hasil rekomendasi tim penjaringan pengurus kecamatan pemuda Lusura sekota Surabaya tahun 2020. Selanjutnya pembacaan ikrar oleh Ketua Tim Penjaringan dan diikuti oleh segenap Ketua, Sekretaris dan Bendahara, oleh Ketua Tim Penjaringan dan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Lusura didampingi Sekretaris Umum Pengurus Pusat Pemuda Lusura. Yang tidak ada bulunya itu diinti.
digelar pengurus Kecamatan Pemuda Pusura Sekota Surabaya tahun 2020. Saya, pengurus Kecamatan Pemuda Pusura Sekota Surabaya, tahun 2020 dengan ini berikat. Satu. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh menyadari pengesahan saya sebagai pengurus Kecamatan Pemuda Pusura Sekota Surabaya tahun 2020 sebagai pengurus. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi kemerdekaan dan mengembangkan nilai-nilai perjuangan tinggi sifat gotong royong.